TNI Polri yang telah melaksanakan pengamanan unjuk gabungan TNI dan Polri dalam hal ini pada satu Bukit Barisan dan ya sekalian. Saya pada pagi hari ini bersama Kapolda dan Forkopimda serta seluruh pimpinan partai politik, KPU, Bawaslu, Ormas, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Kita baru saja mengikuti apel gelar kesiapan pengamanan pemilu. Jajaran TNI Angkatan Darat. Jadi pada pagi ini secara resmi kami menyampaikan, melaporkan kepada rakyat bahwa TNI Angkatan Darat siap untuk mengamankan pemilu bersama unsur-unsur TNI dalam rangka mendukung Polri untuk pengamanan pemilu. Yang pertama, kita menyampaikan komitmen kami, TNI, Polri, kita akan netralitas. Kami mohon semua untuk sama-sama mengawasi kami, mengingatkan kami apabila ada hal-hal mungkin dilihat bahwa ada indikasi bahwa anggota atau oknum anggota kami yang melakukan perbuatan tidak netral dalam kegiatan. Yang paling penting pada kesempatan yang baik ini, saya mengimbau kita semua yang hadir di sini, ini adalah ajang silaturahmi yang terbaik menurut saya. Ya, kita bisa hadir, jarang kita bisa berkumpul pada kesempatan seperti ini dalam suasana kekerabatan. Saya ingin ini kita jaga betul. Jadi apabila ada permasalahan, di sini kita punya ketua DPR, ada Kadiati, ada saya, ada Kapolda, dan tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Medan ini, saya pikir tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Sumatera Utara ini menjadi barometer nasional. Jadi apabila di tempat kita ini tidak jadi situasi yang tidak baik, ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kemudian yang kedua, himbauan saya, kami ini bagian dari rakyat. TNI Polri ini bagian dari rakyat. Jadi kami representasi pemerintah dalam melaksanakan mendukung undang-undang kita kesejahteraan rakyat. Jadi kami ingin juga pemerintahan-pemerintahan yang keluar ke masyarakat, kepada masyarakat itu menyampaikan, meyakinkan bahwa ayolah masyarakat itu bersandar kepada kami, kepada pemerintah, kepada TNI untuk mengatasi semua permasalahan ini. Tidak bisa kita menyelesaikan semua permasalahan ini sendiri. Jadi banyak sekali permasalahan kita. Permasalahan narkoba, provinsi kita ini nomor satu di Indonesia. Baik dari tingkat penyedaran, peredaran, dan pemakai, luar biasa sekali ini menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.